Berikut jadwal pertandingan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024, masih di putaran kelima, tanggal 20-22 Februari 2024, serta daftar klasemen, dan daftar top skor. Berikut ini jadwal pertandingan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024, masih di putaran yang kelima. Di hari ini Selasa, 20 Februari 2024, akan ada pertandingan Hankook Pink Speeders versus Pepper Savings Bank pada jam 17 waktu Indonesia Barat, live SBS TV dan SBS Sport. Jadwal pertandingan berikutnya pada hari Rabu, 21 Februari 2024, akan ada pertandingan GS Charters akan menghadapi Daejeon Red Sparks pada jam 17 waktu Indonesia Barat, live SPO TV dan SBS Sport. Selanjutnya pada hari Kamis, 22 Februari 2024, ada pertandingan Hyundai Hillstad versus IBK Altos pada jam 17 waktu Indonesia Barat, live SBS TV dan SBS Sport. Berikut ini daftar klasemen terbaru Liga Voli Putri Korea Selatan 2024. Di peringkat pertama, ditempati oleh Hyundai Hillstad dengan 29 kali pertandingan, 22 kali menang, dan 7 kali kalah, dengan koleksi poin 67. Peringkat kedua, Hankook Pink Speeders dengan 29 kali pertandingan, 23 kali menang, dan 6 kali kalah, dengan koleksi poin 64. Di peringkat ketiga, Daejeon Red Sparks dengan 29 kali pertandingan, 15 kali menang, dan 14 kali kalah, dengan koleksi poin 47. Berikutnya di peringkat keempat, GS Charters dengan 29 kali pertandingan, 16 menang, dan 13 kali kalah, dengan koleksi poin 45. Di peringkat kelima, IBK Altos dengan koleksi poin 43. Peringkat keenam, Korea Expressway dengan koleksi poin 32. Dan yang terakhir, di peringkat tujuh, Pepper Savings Bank dengan koleksi poin 8. Berikut ini daftar top skor Liga Voli Putri Korea Selatan 2024. Di peringkat pertama, ditempati oleh Giselle Silva dari GS Charters dengan 822 poin. Peringkat kedua, Brittany Abercrombie dari IBK Altos dengan 752 poin. Di peringkat ketiga, Vanja Bukilic dari Korea Expressway dengan 735 poin. Berikutnya di peringkat keempat, Laetitia Momabasoko dari Hyundai Hillstad dengan 636 poin. Di peringkat kelima, Kim Yeon Kong dari Hankook Pink Speeders dengan 624 poin. Peringkat keenam, Megawati Hangestri dari Red Sparks dengan 605 poin. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Liga Voli Putri Korea Selatan 2024.